Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Hari ini kita akan mencoba menginstal firmware si Xiaomi Yi dengan versi atau kode Z23L ya, ora fokus ya. Ini kondisinya kalau dipasang baterai dia bening ya, alias suaranya enggak ngepip tapi malah bening ya. Nah, kondisinya seperti ini, suaranya hanya sirine seperti ini. Jadi kita akan install. Di sini sudah kita siapkan firmware-nya dan saya akan mencolokkan dulu karena ini tangannya satu. Kita akan colokkan dulu ke PC-nya. Setelah kita konekkan USB-nya, kita download aplikasinya. Aplikasi Yi support cam USB seperti ini. Dan kita coba konekkan. Nah, kalau connect itu tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Nah, situ ada font 1 YDX itu. Karena drivernya sudah masuk ya. Lalu kita masuk lagi, cari filenya tadi yang sudah kita simpan. Oke, bila sudah langsung kita download. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya. Hijau-hijau berjalan ya, hijau berjalan. Oke, lagi proses. Ketip. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, sudah selesai ya, done ya. Coba kita nyalakan, mudah-mudahan normal kembali. Oke, kita nyalakan 1, 2, 3. Oke, kita coba untuk mengeceknya apakah dia mau normal. Ini memorinya belum saya pasang, kita cek lagi. Oke, sudah mau standby, kita ganti mode dan berhasil ya teman-teman. Kita coba hidupkan wifi nya apakah berfungsi. Oke, kita tunggu beberapa menit, berapa detik malah wis ketip. Yo, sukses ya teman-teman. Jadi sudah sukses ya. Tinggal kita serahkan sing duwe kameranya ya. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video saya, Kaprindo Service. Bye-bye.